إلى هدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأزواجه وزرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح العلامة الشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي شهد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد تنتم معاشر المسلمين مسلمات رحمكم الله الحمد لله Teman-teman sekali, kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Kita dipertemukan kembali pada majlis kuliah bulanan kita dan insyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita ini penuh dengan keberkatan. Yang mana Allah Ta'ala limpahkan keberkatan ini jadi asbab kepada keselamatan di akhirat kita nanti insyaAllah. Dengan rahmati Allah, malam ni malam maulidah. Esok 12 Rabiul Awal. Di malam di mana seluruh dunia memperingati peristiwa kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Allah Ta'ala lahirkan Nabi, kita sebagai umat dia, kita rasa beruntung dengan kelahiran Nabi. Kesambutan maulid bukan sekadar kita nak sambut kelahiran baginda, tapi kita nak memahami perjuangan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita semua dapat kecapi nikmat Islam tu. Karena pengorbanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, semua rumah-rumah hari ini terima dapat dakwah Islam tu. Kalau tidak, hari ini kita duduk tak mana, wallahualam. Tapi kerana pengorbanan Rasulullah sama dengan para sahabat, hari ini kita dapat kecapi nikmat itu. Maka hargailah nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita dengan kita menghayati Islam itu. Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu kita hayati sungguh-sungguh. Bukan sekadar hayati, bahkan kita amalkan. Islam bukan sekadar pada individu, Islam bukan sekadar pada masyarakat, tapi pada seluruh aspek kehidupan. Dalam bab ekonomi, dalam bab pentadbiran, dalam bab persekolahan dan sebagainya, semua perkara yang melibatkan Islam. Lepas tu kita tak boleh kata Islam ni tak ada benda yang tak dalam Islam. Tak boleh kata, maksudnya semua perkara Nabi dah tunjuk lah. Sebagai seorang rasul, Nabi tunjuk semua. Dia sebagai seorang suami, dia sebagai seorang ahli perniagaan, baginda juga seorang ketua perang,
baginda juga sebagai seorang ketua negara. Maka semua perkara ini tunjuk ajar ataupun contoh teladan yang Nabi dah tunjukkan kepada kita. Maka tak ada alasan lagi untuk kita untuk kita nak tolak Islam itu. Maka sewajarnya lah kita sebagai seorang yang mengaku kita beriman, berusaha sedaya mungkin untuk kita menangkan perjuangan Islam yang telah dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha sedaya mungkin, kita korbankan apa yang kita terdaya untuk kita menangkan Islam supaya syariat Allah tertegak di atas muka bumi. Hari ini kita berhadapan dengan fitnah-fitnah. Kita duduk di zaman yang penuh dengan fitnah. Kiri kanan kita berhadapan dengan fitnah. Ujian-ujian yang Allah Ta'ala datangkan dalam berbagai bentuk, kemudian fitnah-fitnah juga didatangkan di hadapan kita. Jadi maknanya apa? Kalau kita biar keadaan ini terus berlaku, terbelantun berlaku tanpa kita ada usaha untuk nak halang benda ini, kita akan dipersoalkan di hadapan Allah. Nabi dah tunjuk, dah contoh teladan pada kita apa perlu kita buat apabila kita berhadapan dengan keadaan fitnah-fitnah yang berlaku. Dalam keadaan orang yang tak mau dengan Islam, dalam keadaan orang yang hina para pewaris Nabi, dalam keadaan orang-orang yang membesarkan dunia lebih daripada segalanya. Maka pada keadaan, pada ketika kita berusaha untuk kita balik, tarik orang supaya nak balik kepada Islam. Mudah-mudahan kita akan jadi umat yang selamat. Mudah-mudahan kita akan jadi umat Nabi yang Nabi mengaku kata umat dia, ni umat dia. Sebab dalam satu hadis Nabi sebut, Nabi kata satu ketika Nabi, ketika mana Nabi duduk di haub dia, di tepi haub dia. Haub ni mana telaga? Telaga Nabi lah. Telaga Kausar. Jadi dia tunggu dekat tepi haub dia, orang duduk beratok untuk nak minum air daripada haub. Jadi masa duduk beratok, tiba-tiba ada beberapa golongan yang dihalang daripada minum. Lalu Nabi sebut, umati, itu umat aku. Bukankah itu umat aku, kata Nabi. Lalu orang-orang yang beratok duduk ada di situ, kata apa? Orang ini telah berpaling daripada kamu, wahai Rasulullah. Kalau kamu tahu orang ini dah tinggalkan sunnah-sunnah kamu, kalau kamu tahu orang ini dah tinggalkan perjuangan kamu, dia sanggup pilih perjuangan lain. Hak orang, hak besar bunuh orang, hak tu dia pilih pula. Hari ini kita tengok, orang hak dulu kamu yang hidup talbiah orang, tiba hari ini dia patah balik pergi bersama dengan orang hak besar bunuh orang. Orang hak yang setuju dengan liberal, orang hak setuju dengan Arab, dia boleh pergi bersama dengan, bersekongkol dengan golongan yang macam tu. Ini maknanya apa? Kita berhadapan dengan fitnah yang bentuk macam ni. Kita doa pada Allah, mudah-mudahan kita jadi orang yang istiqamah. Istiqamah dengan perjuangan Rasulullah, istiqamah dengan apa yang Nabi bawa kepada kita, supaya kita dapat mudah-mudahan air yang kita, yang Nabi sediakan nanti kita dapat minum. Orang yang minum daripada haub Nabi, dia takkan dahaga selama-lamanya. Bila dia minum setekup, dia takkan dahaga selama-lamanya. Jadi insyaAllah kita harap mudah-mudahan. Kata dalam rahmati Allah, saya nak baca satu ayat Quran daripada surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, wahai umat Muhammad. Allah menjanjikan daripada kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh daripada kalangan kamu, wahai umat Muhammad, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi. Mereka akan memegang kuasa pemerintahan di bumi sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa, dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, yakni agama Islam. Allah janji dalam Quran ini, orang yang beramal soleh akan memegang tampuk pemerintahan. Dia akan berkuasa,
Golongan ni dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, yakni agama Islam yang telah diredainya untuk mereka. Dan dia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan daripada ancaman musuh. Dijanjikan oleh Allah, khalifah-khalifah yang Allah janjikan ini, mereka ni akan bagi keamanan setelah berhadapan, sebelum itu berhadapan dengan ketakutan dan ancaman musuh. Mereka terus beribadah. Ya'buduna la yusyrikuna bi syai'an. Mereka terus beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Beribadah pada Allah, ikhlas sungguh-sungguh dengan Allah, pegang dengan prinsip Islam itu sungguh-sungguh. Mereka takkan tinggalkan perjuangan Islam itu. Ini Allah Ta'ala janji. Ya'buduna ni la yusyrikuna bi syai'an. Mereka ni menyembah Allah, mereka terus beribadah kepada aku, kata Allah, dan mereka tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Wa man kafara ba'da zalika. Dan ingatlah, Allah kata apa? Wa man kafara ba'da zalika, barang siapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang durhaka. Faulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang durhaka. Mengambil ibrah daripada ayat yang digambarkan dalam Quran ini, Allah Ta'ala sebut juga, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak, penduduk Sabak, satu tanda yang membuktikan kemurahan yang terdapat di tempat tinggal mereka. Allah cerita sendiri keadaan penduduk Sabak. Kalau kita baca kisah negeri Sabak ni, bukan Sabah, Sabak. Jadi kemakmuran yang Allah Ta'ala bagi pada penduduk Sabak ni, bagaimana? Jannatan an yaminin wa shimarin, iaitu dua kumpulan kebun yang luas lagi subur, yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri kampung mereka. Kiri kanan kampung mereka ni kebun-kebun yang subur, tanamlah apa pun, naik belakang, naik elok. Negeri Sabak ni sampai macam sekali. Kemudian apa? Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dia nak sebut tentang apa? Keyakinan orang-orang yang bila dia beriman, beramal soleh, Allah Ta'ala akan kurniakan keadaan yang macam tu. Tuan-tuan, takkan tak ada terasa dalam hati. Maknanya satu-satu penduduk setempat tu bila masuk waktu semayang, pakak berderu semua habis tinggal. Kerja-kerja mereka semua tinggal, pakak berderu main semua, pakak nak mayang jemaah. Lepas tu pakak duk berebut nak lawan-lawan, pakak buat ibadah. Lepas tu pakak berebut duk amar ma'ruf nahi munkar. Kemungkaran pasal tu tak ada. Kalau tu sikit, pakak duk apa ni, halang belakang. Takkan kita tak harap keadaan macam tu, tuan-tuan? Mesti kita bercita-cita, sekurang-kurangnya kita kena ada cita-cita nak pada keadaan yang macam tu. Jadi kalau nak macam tu, kena kembali pada Islam, Islam yang sebenarnya. Balik pada Al-Quran, ikut macam mana yang Nabi dah tunjukkan. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi itu antara perkara-perkara yang kita kena ambil sebagai teras untuk kita nak dapatkan sebuah negara yang sejahtera. Apa dia? Yang pertama, kita kena tekankan akidah. Akidah bagi seluruh orang ramai mesti kena berakidah dengan akidah yang betul. Nah, akidah yang mantap, akidah yang kukuh, bukan jenis longgaknya. Dia pun tak tahu halau nak piyamah mana, nak piyamah mana. Jadi kita berbakar apa lari ni. Kita tak mahu jenis tu. Kita nak jadi orang yang ada prinsip.
Kemudian apa? Golongan yang menjaga syariat. Nak dapatkan sebuah negara yang sejahtera, mesti kena jaga syariat. Maksudnya apa? Berusaha sekaya mungkin untuk melaksanakan syariat-syariat Allah sebagai satu tuntutan. Kemudian ekonomi bagi kukuh. Kemudian ada hubungan jalinan. Seluruh negara-negara Islam ni pada ada hubungan yang baik. Semua negara-negara ni berusaha untuk nak jadikan apa ni Islam sebagai panduan kehidupan mereka. Maka kita akan dapat teras negara yang sejahtera sebagai yang disebut oleh para ulama kita ni insya-Allah. Kita tanda dan rahmati Allah. Itu sebab sedikit lah yang saya sebut supaya kata kita jadikan sebagai apa semangatlah pada kita untuk kita berusaha sedaya mungkin. Dah banyak kali dah kita sambut Maulid Nabi, tapi perjuangan Nabi itu sejauh mana kita hayati, perjuangan yang Nabi bawa itu sejauh mana kita hadap sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita akan jadi orang-orang yang benar-benar berusaha sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dipertunjuk contoh pada kita. Mereka berusaha untuk nak melaksanakan Islam. Terpaksa berhijrah, sampai terpaksa berkorban, macam-macam pengorbanan yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Kita tak cerita tentang boleh, boleh dengar banyak ustaz yang selalu untuk cerita. Saya tak pandai baksirah ni, tapi nak sebut kata banyak sangatlah peristiwa yang Nabi korbankan semua tu untuk kita, untuk nak jadikan Islam itu duduk di atas, duduk di tempat yang sewajarnya. Kita dalam rahmati Allah. Itulah kata orang-orang yang telah berusaha keras. Jadi kita pun kena macam tu juga insya-Allah. Tentang dan rahmati Allah. Jadi kita tengok kitab yang kita duk baca selalu. Saya gagah mai gak ni. Kata tadi kali ikutnya kalut dah. Kita ada yang pecah. Petang lah tu payah tayar pancik nak tepi gagah mai gak tak apa lah. Lewat. Ada orang ni lewat tak ada orang lah. InsyaAllah mudah-mudahan orang yang menanti itu dapatlah bahagian dia. Jadi kita tengok kitab kita ni sambung kat mana orang ni? Surat 10. Yang ke-10 ni? 13. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Surat 13. Surat 10 kat 10. Surat 10 yang 13 kata pengarang wasalisa asyara al-khawfu wal-raja. Ini nak bicara tentang khawf dan raja. Kita bicara sebuah kitab yang nama dia Al-Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah, yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ataupun dikenali sebagai Syekh Nawawi Banten. Jadi kita tengok dibicara tentang cabang-cabang iman, masuk cabang-cabang iman yang ke-13. Kata Syekh ni dia kata wasalisa asyara. Cabang iman yang ke-13 ialah al-khauf war-raja, iaitu takut dan harap. Takut dengan harap. Ini kena ada sentiasa dalam diri kita. Takut kan? Takut apa? Takut Allah Ta'ala tak terima amal kita ni. Kita 20 tahun dah. Tunggil balik. Rupanya amal kita bukan buat kerana Allah. Buat kerana benda lain. 20 pergi mengajak atau letih tak sahaja. Pergi tengok Allah kata apa. Tak ada pahala apa bahagian ni. Sebab Pasal buat tak ikhlas. Wal'ayazubillah, takut tu. Tu kena ada takut tu. Pasal kita kena hidup dalam keadaan macam ni. Takutkan. Siapa takut ke Allah? Jadi kena ada rasa tu. Kata al-khawf. Kemudian ar-raja. Raja ni harap. Kena ada harap pula. Harap ni maknanya apa? Kalau kita jadi orang yang banyak dosa sekalipun, agaklah mudah-mudahan Allah Ta'ala pun dosa banyak lagu mana pun, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampun. Allah yang maaf yang pun ni dia akan ampun dosa kita, mudah-mudahan. Agak. Tapi kot nak kata confirm tu dah lah.
Cuma harap ni kita sebagai seorang yang beriman kena ada dua sifat ni. Nah, ada takut, ada harap. Ha, insya-Allah. Hak terjadi belakang pasal apa? Pasal tak ada takut. Duk leceh orang, duk kata apa, orang duk sambut maulid Nabi ni, orang hak buat makan. Ada seorang pejabat besi, Mekah pejabat besi, kau pejabat besi lah. Allah. Dia kata orang hak sambut maulid Nabi ni, orang hak buat makan. La ilaha illallah, apa hak kata lagu tu? Ha? Dia sendiri pun tak tahu. Apa dia maulid agama? Isi kandungan yang orang buat dalam maulid apa dia? Bicara tentang kisah-kisah Rasulullah. Supaya rasa kasih kita, kita ni rasa kasih dekat Rasulullah. Kita dengar tentang perjalanan hidup Rasulullah. Lepas tu ada sikit makan-makan. Nabi sendiri pun sebut At'imu jari'ah. Bagi makan orang abadkan, bagi makan orang yang lapar. Orang lapar kita bakal pergi makan. Maknanya orang tu pun lepas-lepas jelmah kita pergi makan lah. Boleh kan? Tak ada masalah apa. Tiba-tiba dia kata orang yang sambut oleh Nabi ni orang yang lapar. Allah. Ha, dia kata tak ni. Ha? Jadi tak ada rasa takut langsung. Dia cakap macam tu ikut dan ikut suka dia. Dia rasa dia hebat. Ha, ni golongan ni. Ha? Jadi kita kena ada takut dan harap. Kata musannif. فَالْخَوْفُ أَلَّا يَأْمَنَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فَالْخَوْفُ أَلَّا يَأْمَنَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَلَا تَسْكُنَ رَوْعَتُهُ وَلَوْ كَنَ عِنْدَهُ حَسَنَاتُ جَمِعِ الْخَلْقِ بَلْ يَخَافُ أَلَّا يَقْبَلَ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ. Yang kata takut-takut ni apa dia ni? Fal khawfu, bahawa takut itu, bermula takut itu, alla ya'mana qalbul mu'min, bahawa tidak amanlah oleh hati seorang mu'min, wala taskuna raw'atuhu, dan tidak tenteramlah akan kekhawatirannya. Itu kata, orang mu'min ni, dia tak pernah, tak pernah aman, hati dia ni tak pernah nyaman, tak pernah tenang dan tak pernah tentera. Dia punya rasa khawatir tu sentiasa ada. Ni orang yang ada takut. Duk rasa khawatir ni sentiasa, orang tengok pasal apa, duk iman tu. Aku bimbang walaupun kita duk buat ibadah banyak dah. Aku ni jenis semayang tak khusyuk. Aku takut juga Allah Ta'ala tak terima ibadah aku. Hak dosa aku pula banyak. Tu kata orang mukmin dia kena ada perasaan dia tu. Dia kata apa? Dia kait tu. Walau kana indahu hasanatu jami'il khalqi. Walaupun sekalipun dia mempunyai kebaikan-kebaikan seluruh makhluk. Walaupun dia dah buat baik. Buat baik ni cukup banyak lah. Orang kata sembahyang sunat ni tak sakira lah sembahyang sunat. Dia antara orang yang paling banyak. Sehari 100 rakaat. Tu ataupun lebih lagi. Jenis rajin dia sembahyang sunat. Lepas tu puasa. Puasa Isnin Khamis. Lepas tu hari-hari hak sunat puasa ni mana puasa mereka? Sedekah. Sedekah dia orang yang paling banyak kali. Tak pernah lepas. Pantang nampak tabung. Orang tolak main tabung kat dia. Dia takkan bagi ke orang lain. Melainkan dia bubuh dulu. Bubuh kan sikit-sikit lah. Ni kata orang. Orang yang dia buat baik. Dia rajin buat baik. Tapi orang yang ada iman, dia rajin buat baik pun mesti dia ada rasa ni apa? La ya'mana qalbu wa la taskuna raw'atuhu. Dia tak aman. Hati dia tu tak aman lagi. Kemudian tak tenteram, tak nyaman, tak tenteram. Dia punya kekhawatiran. Dia tu rasa bimbang. Ini daripada segi ibadah. Dalam buat ibadah memang kita tenang, tapi nak sebut tu dalam masalah ibadah, kita jangan terlalu relax. Orang kata, oh boy tu haji. Haji, kita dah tengok haji buat ibadah paling banyak kali. Kita dah pergi banyak masjid dah, dah tengok tuan haji yang paling banyak kali ibadah. Kita jumpa orang macam-macam dah tuan haji, yang paling rajin puasa, rajin sembahyang sunat, rajin sedekah. Tolong orang ni tak kena tolong. Sentiasa tolong. Apa dia kata? Dia kata memang tapi saya dosa pun banyak. Jenis tu. Orang jenis tu dia
dia rasa bimbang, dia ada rasa takut. Ini pantau orang puji, tak biasa lah saya, biasa ini kira sikit, ini kira kan sari kan, pada antara maghrib Isya ni dia buat dalam 20 rakaat tu biasa lah kan. Kadang-kadang saya hantam sampai 50 rakaat. Oh tu, lagi lepas Isya lagi saya balik rumah saya semayang ni. Jenis sembang lah, sembang besar ni. Dia buat ibadah putih lah banyak lah, tapi dia suka duk cakap besar. Orang macam ni tak mengaji ni. Buat ibadah tapi berlagak. Sama juga dengan orang yang ada ilmu. Kadang ada ilmu, dia duk bengkak dengan ilmu dia. Saya pakar hadis. Saya orang paling alim dalam ilmu hadis. Orang ni kardi dan dia. PhD pun tak ada nak cakap pasal hadis apa. Oh, cakap orang belagak. Padahal kardi tuan orang belagak ilmu. Hak ni hak duk banyak ni. Hak duk kondem Imam Syafi'i, duk kondem Imam Ghazali, duk kata orang-orang duk buat maulid ni semua benda merapu semua. Ni. Padahal dia bukan ada ilmu tuan orang belagak ya Allah. Pasal apa? Pasal tak ada rasa takut pada Allah ni. Sombong. Pasal sombong ni. Ni kata, al khawfu alla ya'mana qalbul mu'min wa la taskuna raw'atuhu walau kana 'indahu hasanatu jami'il khalqi. Meskipun dia memiliki kebaikan-kebaikan seluruh makhluk, semua kebaikan dia buat belaka. Tak pernah tolak asal benda-benda tu jadi kebaikan, jadi pahala, dia tak pernah tolak. Dia buat. Tapi masih lagi ada khawatir dalam diri dia, dia bimbang, takut apa yang dia buat tu Allah Ta'ala tak pandang. Nah, ni kena ada rasa ni. Kita bila ada rasa ni, kita bimbang lah, kita bimbang. Bila kita bimbang, kita sedih lah. Kita sedih. Lalu mudah nak keluar ayat mata, kita menangis. Pada Allah, duduk seorang-seorang, ya Allah. Memang mungkin makhluk lain, manusia lain semua pandang aku dengan ibadah aku yang banyak. Pandang aku dengan kehebatan aku. Dalam kata-kata hikmah Ibn Athaillah kata apa? An-nasu yamdahunaka kama yadhunnahu fika. An-nasu yamdahunaka kama yadhunnahu fika. Yadhunnahu fika. Manusia ni akan an-nasu yamdahunaka, akan memuji kamu sebagaimana yang mereka sangkakan pada kamu. Dia tengok Allah ya. Kita ni tiap-tiap waktu tak pernah putih main jemaah. Dia kata, "Bah." Lepas tu apa? Kerja jemaah pun kita tak pernah tinggal pun. Asal kata kerja jemaah kita bantu saja. Kita duk pasal macam kata, "Oh, aku ni semua aku dah tunaikan." Asal dia kerap-kerap baik ni kita kira nak buat kata. Kita buat. Memang kita buat semua. Lepas tu timbul ni. Tentang boleh tengok dalam apa yang Ibn Jauzi sebut dalam apa? Talbisul Iblis ni. Iblis duk main berdaya kat dia ni tu. Duk bisik, duk perasa kata dia buat baik semua. Hang buat baik semua. Kalau hang nak compare dengan orang lain, hang tak buat. Orang lain tak buat, jangan hang buat. Dia main timbul satu perasaan. Nama dia apa? Mujuk. Orang lain pula duk tengok, orang duk tengok, orang pula duk sebut. Mungkin dia tak sebut kat kita, dia duk buat kat masyarakat sekeliling tu. Dia kata, orang tu, tu haji tu, hampa nak tahu, dia tu memang buat ibadah tu. Ibadah, tolong orang, apa saja, dia mesti buat. Kita duk dengar, sayuk-sayuk main, sikit-sikit main, kita duk rasa apa? Allah, aku ni rasa-rasa apa syurga. Duk rasa apa? Tak sedap tu, sebenarnya tu adalah tipu daya syaitan tak kan? Pasal duk rasa heran dengan ibadah yang dia duk buat. Padahal Allah Ta'ala pandang nak ibadah dia, tetap. Allah Ta'ala pandang kata, dia berani kata, "Wah, Allah Ta'ala duk tengok aku ni." Tentu kan? Dah, jangan duk belagak macam tu. Ni kata kena ada, "La taskuna raw'atuhu," kena. Walaupun buat baik tu, seluruh ibadah orang buat, tapi dia kena ada apa ni, rasa tak nyaman, rasa bimbang dengan ibadah yang dia buat. Bal yakhafu an la yaqbalallahu shay'an min amali.
Kata Syekh ni lagi, dia kata bahkan yakhafu an la yaqbal Allah syai'an min amalihi, bahkan dia selalu takut Allah tidak akan menerima sesuatu pun daripada amalnya. Dia takut bahawa Allah Ta'ala tak terima daripada amal. Bawa ni saya bawa Syekh, kami bawa Syekh, Syekh Khalil. Syekh Khalil daripada Iraq. Dia kan diceramah di Sri Raya. Kami bawa pergi Masjid An-Nur, bawa pergi ke Kota Raja saat had. Lepas tu dia cerita masa nak balik tu, dia kata semua orang, dia beritahu kat kami lah, dua tiga orang. Dia kata, kita tengok, kamu tengok, kata semua orang pandang aku sebagai seorang syekh. Semua orang tu tengok aku sebagai seorang syekh. Tapi sebenarnya aku dalam hati sebenarnya aku tak ada rasa tu pun. Aku bukan syekh, tapi aku cuma khadam. Khadam pada agama, dia kata. Kita dengar tu dia lah, waktu ni Masya Allah hebatnya dia. Dia punya ilmu dia, dia punya apa, kesungguhan dia nak sampaikan apa ni dakwah ni dengan kesungguhan dia tu. Tapi dia masih lagi kata apa, aku bukan syekh, aku khadam agama dah. Entah. Jadi maknanya apa, orang yang betul-betul ikhlas. Dia sedang berusaha untuk nak buat satu kompleks di Kedah. Ada orang wakaf tanah tempat dia pun nak buat Darul Hikmah. Setiap hari dia duduk simpan satu tamu kat dalam rumah dia. Ahli keluarga dia setiap hari diwajibkan untuk masukkan duit dalam tabung tu untuk nak dirikan kompleks tu. Allah, saya dengar tu kata, kita tak buat betul tu. Orang tak bersungguh dengan agama ni, mereka tak pernah rasa diri mereka hebat. Bahkan mereka ni takut sungguh dengan Allah. Kita ni tak, kita mengaji, kadang ada orang mengaji belajar ilmu untuk nak apa, nak jadi sombong lagi dengan orang lain. Bukan sebagaimana disebut oleh Imam Ghazali yang kata, wal ilmu nafi' ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala. Orang yang dapat ilmu yang bermanfaat ni ialah bila dia duduk mengaji, menambahkan takut dia pada Allah. Tak ada yang betul. Ini yang kita takut ni. Kita nak kalau boleh, kita ni kena ada rasa. Pasal ni dia sebut dalam ni, pasal ni antara cabang iman. Tak mesti kita kena bagian. Tu satu. Nama dia apa? Al-Khawf. Khawf. Dia kata bal yakhafu an la yaqbal Allah shay'an min amalihi, bahkan dia selalu takut Allah tidak akan menerima sesuatu pun daripada amalnya. Lalu saya ulang Ustaz Sidik Noh pun ada sebut. Dia kata tuan-tuan, kita bayangkan kita duk pi rata, saya sebenarnya dia kata saya duk pi rata mengajak daripada muda bela petor. Dengan buat pondoknya, dengan duk lari pi sana sini duk berjuang, mengajak sama apa semua. Dia kata takutnya, dia kata kalau balik pada Allah, Allah Ta'ala tak terima pun satu daripada amal dia. Dia dengar hantu kita sendiri, dia yang bersungguh-sungguh macam tu pun dia rasa macam ni. Dia rasa takut macam tu, kita tak buat amal setelah mana ni. Allah, kalau kita duduk pasal bongkok dengan amal kita, dia lagi teruk. Lepas kata kita kena perbetul niat kita bagi betul-betul. Setiap keadaan, setiap ketika ni kena perbetulnya kita nak bagi jadi elok. Supaya apa? Kita balik pada Allah, amalan kita yang sikit ni Allah Ta'ala nilai juga. Pasal kita buat bukan atas dasar dia, bukan buat atas dasar lain-lain, melainkan semua ni kita buat kerana Allah semata-mata. Tu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia kata apa? Lepas pada al-khawf wal-rajah. وَالْرَجَاءُ أَلَّا يَيْأَسَ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ سَيِّئَاتُ جَمِيعِ الْخَلْقِ بَلْ يَنْتَظِرُ الْفَرَجَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَيُحْسِنَ الظَّنَّ بِاللَّهِ. الرجاء ataupun harap itu ialah أَلَّا يَيْأَسَ الْمُؤْمِنِ, sikap seorang mukmin yang tidak akan berputus asa daripada rahmat Allah. Bahawa tidak berputus asa oleh seorang mukmin min rahmatillahi ta'ala, daripada rahmat Allah. Tak pernah putus asa daripada rahmat Allah.
Kita kena sentiasa rasa Allah Ta'ala ni akan bagi rahmat pada siapa-siapa saja. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah Ta'ala ni amat hampir dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Kita buat baik. Baik daripada segi mana? Niat kita, niat yang baik, niat yang positif, yang elok. Amalan kita, amalan yang baik, kita buat bagi yang terbaiklah. Jangan buat tak cukup rukun lah. Bagi kena semua elok-elok, maka turunlah rahmat Allah pada kita. Kasih sayang Allah pada kita. Kena bagi elok semua. Kalau niat tak betul, amalan kita betul lah. Perbuatan kita tu semua elok lah. Cuma niat tak betul. Tengok, Allah Ta'ala zahir dah hari ni. Orang-orang yang bila tak betul niat, Allah Ta'ala tunjuk lah. Daripada dulu, zaman Nabi dulu sampai lah ni, orang yang tak betul niat dengan Allah, Allah Ta'ala zahirkan. Dia keluarkan, dia tunjuk. Ni seorang-seorang. Orang yang bukan betul-betul kerana aku. Allah Ta'ala tunjuk. Nak lari mana? Satu-satu-satu. Tak betul. Dulu hang kata hang berjuang Islam sungguh, tapi hang tak betul kerana aku. Tengok Allah Ta'ala buat keluar. Bahkan kadang-kadang sampai jadi hina pula hatu yang kita takut sekali. Orang yang ada iman dia rasa takut ni. Benda ni dia dengar-dengar dia kata, eh aku tak boleh. Kenapa betul kita punya niat semua. Tapi orang munafik dia tak bimbang benda ni. Kita cakap benda ni dia boleh buat olok-olok main lagi. Pasal Allah sebut dalam Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, Allah kata, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Mereka nak tipu Allah, nak perdayakan Allah. Wa huwa khadi'uhum, sedangkan mereka memperdayakan diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila shalah, mereka sembahyang qamu kusala. Sembahyang pemalas. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Depa bukan buat kerana Allah, tapi depa buat kerana manusia. Itu Allah Ta'ala buat contoh sembahyang. Pi kat lain pun sama. Perjuangan yang sepatutnya dengan perjuangan itu dapat redha Allah, tapi kerana apa kamu buat kerana manusia, dia tak ingat pada Allah, maka Allah Ta'ala zahir. Waktu kata bagi kena betul ikhlas. Kalau kita ikhlas sungguh dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Orang-orang yang ikhlas sungguh-sungguh ni, Allah Ta'ala akan tempatkan mereka ni dengan orang-orang yang betul-betul ikhlas. Allah akan gabungkan dengan orang-orang yang ikhlas. Jadi nak sebut kata apa? Kalau kita tak betul, Allah Ta'ala pisaukan Allah asing kan? Sebab tu kata proses. Panggil apa? Pengkelasan lah. Allah Ta'ala asing-asingkan ni, dia akan sentiasa berlaku. Allah Ta'ala sentiasa tengok kita, Allah Ta'ala sentiasa menilai kita. Iaitu bila mengaji akidah, kita faham sungguh, kita tak berani untuk nampak lebih kurang dengan agama. Jadilah siapa pun kita, jadilah apa pun kita, tapi yang pastinya apa? Kita nak sungguh-sungguh dengan agama. Jadi dalam masalah ni kata apa? Orang-orang yang kata rajak, orang-orang yang mengharap ni, Allah yai'asal mu'min min rahmatillahi ta'ala, bahawa seorang mukmin yang tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Walau kana indahu sayyi'atu jami'il khalqi, meskipun ia memiliki kejahatan-kejahatan seluruh makhluk. Walaupun dia buat, dia ni orang tak baik lah kira. Dia orang tak baik, tapi kerana apa? Kerana ikhlas sungguh. Dia kata saya mengakulah, saya ni memang bukan bagus. Dulu ni memanglah naik motor ni menerak. Duk tengok kot celah, celah yang dia tu. Celah apa? Naik motor menerak, kira sakan. Tapi saya nak juga ada sumbangan untuk Islam. Saya buat kerja saya. Ini maknanya apa? Orang yang ikhlas sungguh. Atau saya tunjuk warak lah. Bukan nak tunjuk warak, tapi aku nak sumbang sikit.
kurang-kurangnya ada juga bahagian yang aku bagi untuk agama. Aku tak bagui, aku tak kata aku bagui. Ini kita kena ada rasa itu. Jadi maknanya apa? Tu kata orang yang ada Tuhan. Walaupun indahu sayyi'atu jami'il khalqi, walaupun dia memiliki kejahatan-kejahatan seluruh makhluk, bal yantazirul faraja minallahi ta'ala, bahkan dia selalu mengharapkan kelonggaran daripada Allah Ta'ala. Wa yuhsinul zanna billahi, dan sentiasa bersangka baik pada Allah. Ni orang yang mengharap ni maknanya apa? Allah Ta'ala ni buka lagi peluang kat dia. Allah Ta'ala buka lagi peluang pada dia. Dia ibarat macam mana? Kalau Ustaz Ghazali yang sebelah sebut dulu, kita ni ibarat macam main bola ni lari liga bola pun jatuh tomoy. Tentang faham ke tomoy ni? Tomoy ni sembah muka tu belaga lantai. Bahasa Jerman dia sebut tomoy. Tomoy habis muka berdarah ni. Dermen pergi. Orang Kedah, siapa orang Kedah dia tak dermen tu nak amat. Habis ni, dermen ni. Bangkit dia balut kepala. Macam main piawak tu, apa nama tu. Dia balut kepala, darah tu. Ligah ni kepala tu. Jatuh lagi, bangkit lagi, darah ligah lagi. Kita tu kat atas dunia ni jatuhlah. Jatuh tu dia ibarat jatuh pada dosa. Bangkit minta ampun pada Allah, buat lagi, sungguh-sungguh. Dengan Allah, jatuh pula. Terkandas pula kadang-kadang. Yalah, kita manusia ada nafsu. Kadang-kadang ada je benda-benda yang kita terlalai ke. Cepat-cepat minta ampun. Usaha sungguh-sungguh dan jadi hamba yang paling baik. Lepas tu jatuh lagi, buat lagi. Itulah kerja kita manusia. Lepas tu disuruh kita bertaubat ni tak berhenti. Yang lama kata manusia ni, al-insan la yakhlu minal khata'i wan nisyan. Manusia ni, kata manusia, insan ni tak sunyi daripada lupa. Tak sunyi daripada buat salah. Kalau kat sini ada orang tak buat salah, buat kat tangan ni. Kita nampak sign tanda tangan kat belakang. Nak sebut kata apa? Kita buat salah lah. Jadi kita tak sunyi daripada buat salah. Maka bila kita terbiasa, kita pernah buat salah. Orang yang baik, saya sebut selalu, orang yang baik bukan mana orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sekali lagi ulang, orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Hak tu Nabi tak pernah buat dosa. Maksud, orang yang baik ialah orang yang pernah melakukan kesalahan, lalu bila dia sedar kata itu satu kesalahan, dia bertaubat. Tu yang baik. Bagi kita manusia biasa, kita bukan Nabi, kita Labi. Jadi mana kita buat dosa. Mana kita bertaubat atas dosa-dosa kita. Sentiasa bertaubat, terjatuh lagi, buat, bertaubat lagi. Tak putih, sentiasa minta ampun. Ini kata, walau kana indahu sayyi'atu jami'il khalqi, meskipun ia memiliki kejahatan-kejahatan seluruh makhluk, bal yantazirul faraja minallahi ta'ala, wa yuhsinu dhanna billah, bahkan dia selalu mengharapkan kelonggaran dari Allah, dan dia sentiasa bersangka baik pada Allah. Sentiasa sangka baik pada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala datangkan apa sahaja pada kita, kita sangka baik. Kita kena musibah apa pun, kita sangka baik dengan Allah. Jangan ada sangka tak elok dengan Allah. Ini orang yang ada akidah, orang yang ada iman. Jadi dua sifat ni, ar-raja wal khauf ni antara cabang-cabang iman yang perlu kena ada pada diri setiap orang mukmin. Supaya jadi seorang mukmin yang sempurna imannya. Orang munafik dia tak ada sifat ni. Orang munafik tak ada sifat ni. Bahkan mereka ni sombong dia. Yang Allah sebut, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Orang munafik akan dicampurkan ke dalam neraka yang paling bawah sekali. Tak ada siapa yang akan tolong mereka. Illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali Allah kata apa? Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat.
wa aslahu, memperbaiki diri. Illa alladzina tabu wa aslahu wa ta'assalu billahi. Kemudian dia berpegang teguh dengan Allah, wa akhlasu dinahum. Yang keempat dia punya ikhlas itu dengan agamanya. Wa akhlasu itu lillahi fa ulaika ma'al mu'minin. Orang yang ikhlas dengan agama, fa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang mukmin. Maknanya apa? Dia tak akan teruskan. Dia tahu kata ni sifat-sifat munafik yang sudah terlancar lah ni. Patah balik. Tak pun pada Allah. Ikhlaskan diri dengan Allah. Wa akhlasu dinah wa ulaika ma'al mu'minin. Allah Ta'ala sebut golongan ni, golongan akan bersama dengan orang-orang mukmin. InsyaAllah mudah-mudahan kita haraplah kita ni termasuk di pada kalangan orang-orang yang akan bersama dengan orang mukmin, sama dengan para nabi, insyaAllah mudah-mudahan. Dan bagi ada sifat ni, kita walaupun kata kita dah banyak kesalahan, ada harap pada Allah. Walaupun banyak kebaikan, tapi takut lagi, takut-takut Allah Ta'ala tak pandang sebarang apa yang kita buat. Dalam kehidupan kita ada macam tu, insyaAllah kita akan jadi elok. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita sambung nanti. Warab yang asyara asyukru, cabar yang ke-14 yaitu syukur. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تكبير. الله أكبر.